Kecoh di media sosial tentang majlis pernikahan usahawan terkenal Neelofa dan Haris Ismail dikatakan gagal mematuhi SOP majlis yang ditetapkan, iaitu pemakaian pelitup muka dan penjarakan ketika negara masih bertarung dengan wabak berbahaya COVID-19. Apa yang menjadi perhatian apabila pengacara hebat Awal Asyari tampil memuat naik satu posting foto dia dan isterinya Syah Al-Yahya bersama pasangan sejoli di atas pelamin tanpa memakai pelitup muka. Dalam posting tersebut, Awal menerangkan pada bahagian caption kenapa mereka tidak memakai pelitup muka apabila berada di majlis gilang gemilang tersebut sebelum ada pihak yang cuba menyiasat mereka. Menurutnya, sepanjang masa mereka memakai face mask, cuma mereka hanya menanggalkan topeng muka ketika ingin makan dan bergambar bersama pengantin di atas pelamin saja. Dalam pada masa yang sama, Neelofa memberi komen pada posting tersebut dengan mengucapkan terima kasih kepada pasangan tersebut serta meletakkan emoji gelak dan love, tanda dirinya sentiasa menyayangi sahabatnya itu. Malah, pengikut Awal juga memberi emoji gelak sakan kerana terhibur dengan penjelasan pengacara melodi itu. Apapun yang terjadi, kami doakan hubungan Neelofa dan Haris kekal sehingga ke akhir hayat.